teman-teman, datang lagi channel Santi di channel. Ya. Aku udah mau balik nih. I love Indonesia. I love Indonesia. Kita bertiga udah punya baju buat pergi ke Indonesia biar gak hilang teman-teman. Maksudnya poci. Hari ini nih kita nggak kerja ya. Kita ya. Hari ini kita nggak bikin video, nggak upload. Karena hari ini itu kita lagi mempersiapkan barang-barang masukin ke dalam kompor. Nah, kompornya udah ada di depan kita nih. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Kita mau pergi besok pagi jam 4 ya loh, Kong? Jam 4. Kita pagi. Udah berangkat dari sini. Makanya mau siapin segala. Iya, jadi hari ini buat ngumpul-ngumpul sama keluarga. Sekarang Alin lagi pergi les dia. Jadinya kita berempat di sini. Cari perempat kita ke sana. Women mintian tu kuja lah ke Indonesia apa cie ni siang kah sama cuy ni cuy ni siang kah sama. 我还没想过，因为我也没去到的地方，不知道自己喜欢什么东西。可能去了之后会有想法。你等一下，网友会告诉你印度尼西亚有什么好东西，好不好？好。你呢？我是看老奶。看姥姥。看姥姥。看姥姥，然后呢？ 吃榴莲，吃榴莲，都是三妈妈妈。kalau kamu na? 我呢，pas di lihat keluarga dulu, ya enggak terus dari hanya bisnis gitu, sama pasar-pasar, jalan-jalan gitu. Kalau kamu? Aku ya pulang ke rumah, pulang ke rumah aku sendiri melihat mama dan keluarga aku dan sekalian membawa keluarga aku semuanya ke sana teman-teman. Karena apa? Karena mereka belum pernah pergi ke sana, apalagi Poci. Kalau suami aku pernah ke rumah itu terakhir kita balik tahun 2012. Kalau Hanci belum pernah, ini pertama kali dia mau balik ke rumah neneknya sendiri. Jadinya besoknya kita akan ya mungkin ya 2 jam lebih ya di tengah jalan ya. Di tengah jalan ya. Kita jalannya gimana dari Tumpi Timur Laut ya sedikit-sedikit kita sampai ke Indonesia, ke Padang lagi ya. Ya Allah, ini perjuangan yang sangat-sangat berat ya Lokong ya. Agak-agak gimana ya, susah dijalanin. Tapi kami nggak bakal patah semangat teman-teman, akan jalan terus. Benar nggak Lokong? Iya. Yeah. 157, 158 吧，老公。158。嗯。OK。biar nggak salah timbangannya nanti。呀。167。167，好，下一个。你自己看。182。182。今天。153，107，153，到达的呢330 kilo 的量。banyak banget。Offer ya 330 kilo 了。apa yang dibawa ya? terus kenapa? badan aku. oh iya. pada kamu berapa kilo nih? Gak usah, udah, cukup. Oke lah teman-teman, pas. ini belum potong keluar nih. Nah, teman-teman, sekarang udah jam 3.48. Bentar lagi kita berangkat karena mobilnya mau jemput kita ke sini. Kita hari ini naik catatan mobil ke airport, soalnya lebih murah pada... Maksudnya Grab, teman-teman, ibarat Grab lah di Indonesia. Jadi ini satu nih. Ini saya harus belajar ya. Saya tidak harus belajar. 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 都你当奶奶，我有亏损你，对不对？我告诉你啊，你有压力，现在啊。我告诉你啊，你有压力，我告诉你啊，听不听到？出来了。啊，我的马苏毛病呢？不带呀。不带。好好学习啊。不然妈妈会生气，给你过来。 Alah, kita pergi ya. Ah. Papa? Oh.
来妈妈。不用拿妈妈。好。好了，你帮我看孩子，妈妈啊。啊。Oh iya teman-teman, kita dari rumah kita ini perjalanan dari sini ke Dalin itu 3 jam. Jadinya kita kira-kira jam 7 nyampe di sono ya. Jam 7 ya. Nah, kalau enggak macet atau enggak ada halangan di jalan nanti mungkin jam 7 kita udah nyampe di bandara ya. Oke. Cek phone sih. Oh, sih ya. Sini suka. Kita masuk yuk. Ya udah teman-teman masuk. Mama, gua sholat. Ah, bye bye. Ini pang wo de hai za ka ah. Mama. Sayang nenek. Ayo mak. Oh, susi mama mak aku mak ni doh. Papa. Papa. Dia enggak suka sama saya. Papa, gua salah ah. Idin kau ta ah. Oleh. Kita baru nyampe di Itali ya teman-teman. Ini baru turun mobil. Hanci. Sini sayang. Ah, si hulung. Oh. 好，等会儿转给你啊。好。 Rombonganku. Hi. Ayo jalan. 我感觉是地方我来过的。 Teman-teman, udah 6 tahun ya. Aku baru pertama kali masuk ke bandara ini. Benar nggak? Ya. 6 tahun lamanya. 6 tahun ya. Ini pertama kalinya. Senang nggak? Senang banget. Lihat terbang itu ya, senang nggak? Senang. Ini pertama kali ini naik pesawat seumur hidup dia. Kalau kakaknya mah sering ya. Tapi sejak lahir dia ya nggak pernah kami naik pesawat lagi. Teman-teman, kita check in dulu ya, karena barang banyak, jadi kita masukin barang dulu. Dongfang Hangkong di sini, Bali Touyun ma? Hanci. 27.31. 27.31, oke. Ini teman-teman, kayak komputer kan banyak tuh di depan, itu tempat check in sendiri gitu. Kalau kita punya barang kan banyak ya, jadinya kita harus ke depan check in-nya. Yeah. 我现在可以放行李了吗？ 先放第一件。 第一件行李， OK。 我在check in。 Ayo teman-teman, kita masuk ya. Karena tiket udah ada, barusan kita check in barang. Sekarang kita mau masuk ke ruang tunggu. Yuk, jalan yuk. Ayo masuk. Antri ya. Kita udah masuk ke dalam teman-teman, lihat. Kita akan menunggu di ruangan pintu nomor 20. Anakku senang pertama kali lihat pesawat. Please, ni cek lai sese. 开心吗？哥阿姨，我很开心，阿姨。阿姨，我很开心。第一次坐飞机。第一次坐飞机。嗯。 Lihat teman-teman, pintunya pintu nomor 20. Nah, itu pesawat kita jam 11:35 buat pergi ke Shanghai. Jadi kita nunggu ada berapa jam di sini. Rasanya ngantuk tau nggak? Lihat suami aku, udah letoy dia. Ayo kita ke sana yuk. Halo teman-teman, aku lagi di bandara Dalian mau menuju ke Shanghai. Nah, aku mau ngasih tahu teman-teman ya. Di daerah Dalian ini, bandaranya berdiri di tengah-tengah kota teman-teman. Jadi di depan itu adalah perumahannya cantik-cantik ya. Ini bandara ini udah lama banget teman-teman. Nah, kalau dibandingin bandara di Beijing atau di Shanghai ya, dia tuh masih kecil. Tapi di daerah
Tumbai, dia nomor 4 besarnya bendaranya, teman-teman. Ah, ini bendaranya. Bendaranya itu panjang banget. Ada pintunya 45 pintu buat keluar, teman-teman. Tapi kalau buat di sini lumayan sih ya. Nih, di sini ada keluargaku lagi menunggu. Menunggu pesawat. Nih, dia lagi capek nih. Lagi bete. Wey, semangat ya. Semangat. Nah, teman-teman, kita udah mau antri, mau masuk ke pesawat. Anak aku bilang katanya dia udah gemetaran karena pertama kali mau naik pesawat katanya. Ini hao. Xie. Ayo kita jalan. Satu lagi mama. Ayo. Ah, ada. Cika, wo erza yi ge, wo yi ge. 谢谢。姐姐，看妈妈开心吗？开心。这个飞机，飞机喜欢吗？坐哪呀？坐坐的大理石房。开心。表现开心怎么样？哎呦哎呦，jalan yuk。anakku pertama kali teman-teman, cerewet minta ampun nunggu pesawat itu. Udah teman-teman, kita udah nyampe di pesawat. Ini tempat duduk kita. Kita nomor 43A sama B. Jadi Hanci itu minta aku, dia pengen duduk di dekat kaca. Jadi dia pengen melihat di luar nantinya. Jadinya barusan aku tanya, gimana rasanya duduk pesawat? Boleh katanya. Karena dari tadi dia bilang apa? Mama, apa sih rasanya duduk di pesawat itu? Kasian banget ya. Cuman kan Jena? Hai Sing, oh boleh lah katanya. Lumayan enak katanya. Nah, jadinya kita tuh teman-teman terpisah duduknya, aku sama Hanci dan suami aku nggak tahu di mana. Dia di belakang sama adeknya, nggak bisa lihat ya. Yaudah, nanti ketemu kita di Shanghai ya. Hanci, semua kan juga nah? 轻飘飘，我感觉我瘦了好几十斤。啊？瘦十斤呐？是吗？为什么？感觉我肺，我感觉我这个肺。哦，katanya apa teman-teman? Gimana rasanya? Kataku, aku rasanya kurus 10 kilo katanya. Karena apa? Karena aku terbang, dia bilang. Tadi dia beli mobil-mobil, lihat. Bagus nggak? Kita udah mau nyampe di Shanghai, teman-teman. Hanci, kan sama? Tahai. Tahai? Hanci bilang udah lihat laut. Tahai, dia bilang. Yuk, kita lihat yuk. Nah, itu laut, teman-teman. Ni si Huang kan ta hai ma er? Si Huang. Yo mei yo kan tao yu? Mei yo, kan ye shi huang. Nah, kita udah turun dari pesawat, udah nyampe di bandara Shanghai ya, Lokong ya. Lihat. Indonesia. Sekali lagi naik pesawat ke Indonesia, teman-teman. Kita sore kira-kira jam 2. Jam 2 ya. Kita mau tunggu 2 jam lagi. Sekarang udah jam 2 lewat 15. 15. Kita akan ya sekitar jam 4 lebih kita naik pesawat ke Indonesia. Oke. Doanya teman-teman.
Terima kasih. Terima kasih selalu ngikutin kami ya. Tuh. Nah, teman-teman, kita udah nyampe di tempat penungguan pesawat dari Shanghai ke Indonesia. Poci lagi di dalam, lagi check-in, lagi lihat-lihat di tasnya ada apa. Kalau kita udah selesai. Waduh, ribet tadi. Ribet, tapi kan nggak masalah. Nggak di apa-apain kita. Cuman melihatin benar atau enggaknya. Nah. Itu doang. Itu tanya-tanya, paspor kamu udah ada waktu belum? Belum. Lihat anak aku lagi gembira ini, ha. Nggak bisa diam dia. Poci yang mengambil barang banyak ya teman-teman. Alat-alat video gitu. Kamera lah, power bank lah, ya, casan lah, kabel-kabel lah. Ya, semua dibawa gitu. Kamu senang nggak sih ke Indonesia lah, Kong? Senang sih, senang. Makin ganteng kamu aku lihat kalau ke Indonesia. Makin ganteng. Ayo, yo. Tuh yang nggak kuat kalau memuji dia tuh teman-teman. Hola, Ma. Kita lagi turun teman-teman. Ini Hanci penunjuk jalan ini karena dia bilang dia tahu jalan. Ya udah kita ikutin dia. Hanci Cina nih, Cici tahu semua. Cina. Oh, lihai. Kita mencari pesawat kita teman-teman, naik kereta. Lihat pintunya udah tutup. Jadi kita jalan deh. Kalau ke sini teman ya, jadi ya cari teman minggu maksudnya mau naik kereta ya. Saya kegedean di sini teman-teman. Lihat keretanya di sini bersih teman-teman. Gede. Ayo kita keluar. Nih pintunya. Nah sekarang kita turun dari kereta, kita naik lagi teman-teman, rame orangnya. Aku liatin ya, walaupun kayak gimana videonya aku sendiri yang videoin, tapi aku pengen berbagi sama teman-teman. Di Shanghai ya, tempatnya terlalu gede teman-teman. Kalau naik pesawat aja mau cari pintu aja sudah mati, mau kereta. Itu bukan kereta, itu yang kot ya, cuma kereta ya, cepat itu. Cepat, ya. Yang cepat itu loh teman-teman, tapi di bawah tanah dia. Wah, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Enak nggak? Enak. Enak nggak? Hei. Ini kemana, guys? Bisa sini, Tio, ah. Ya, tinggi banget, teman-teman. Nah, ini ada nomornya. 100. Nih nomornya lihat tuh teman-teman. Oke, sampai 552 paling tingginya aja. 139 kita. Kita ke sana kita. Ini ada Gucci. Enggak usah ngelokong, lihat-lihat aja. Nanti aku bisa nangis. Gede ya teman-teman. Ibarat aku orang kampung ya, datang ke kota seperti ini. Dia ngajarin kita, tapi dia salah jalan hancinya. Oh, pintar anak kamu, tau nggak? Anak aku? Ya, anak aku kan masih kecil. Gede nanti lebih pintar dari kamu dia. Lihat tuh. Bandel jatuh. Sama aku bilang ya, Shanghai Putung. Putung. Ya, ini yang terbesar di dunia katanya. Yang terbesar ya, bukan paling besar ya. Terbesar. Di dunia katanya teman-teman. Sampai sini. Oh, di sini. Ini ada tempat santai nih, mau tidur ngorok di atas meja juga nggak apa-apa. Karena kita berangkatnya jam 4 lewat ya. Jam 4.30, jam 4 berapa sih lo, Kuang? Jam 4.30 kita berangkat teman-teman. Sekarang baru jam 3.30. Sana. Ayo. Oh, itu nomor yang kita cari. G139. Lihat anakku. Dua bawa troli ya. Yang satu duduk, yang satu didorong. Ini pamannya nih, guys. Ini ya pesawatnya lebih besar dari yang tadi kita tumpangi. Hanci, cikgu wo men fei ji qu ke Indonesia, cemang? Tahu ta? Tahu. Suka ma? Suka.
Sekarang kita udah mulai check-in ya. Yuk kita check-in dulu dan duduk yang manis di pesawat sampai ke Indonesia ya teman-teman. Ayo lakukan. Ayo. Ayo cepetan sayang, lari ke sana. Ayo teman-teman, kita jalan ke Indonesia ya. Udah teman-teman, kita udah nyampe di pesawat. Nah, kita kali ini ya bisa ngumpul. Di depan berdua, di belakang berdua. Tadi kita misa pesawatnya dari Thailand ke Shanghai. Sekarang kita udah ngumpul. Nah, pesawat yang menuju ke Jakarta gede banget. Mau lihat nggak? Aku liatin dikit ya. Lihat teman-teman. Itu pintu yang cowok baju putih itu di sana gede juga nih. Ini kita di belakang nih teman-teman. Dan terus nih. Gede teman-teman. Ke depan sana masih ada teman-teman, ada tiga apa kayak kamar gitu ya, tiga gitu gede ya. Anakku pasti senang nih. Aza, cincin woman tuh di Fiji, hota di Fiji, kasing lah, kasing dia bilang senang dia katanya. Lihat udah tangannya itu nggak bisa diam, megang inilah, ini di kotak-katik lah ininya. Ya kotak-katik sama dia tuh teman-teman. Lihat tuh mulutnya bulat-bulat. Wah, gitu. Ada meja katanya. Lihat, nah, bisa dilipat-lipat. Norak ya. Yaudah teman-teman, nanti kita ketemu di Bandara Soekarno-Hatta ya. Pesawat kita udah nyampe di Jakarta dan sekarang kita mau turun ya. Bye bye. Lah, selamat datang Indonesia. Selamat datang ke Indonesia kalian ya. Kita udah nyampe teman-teman, alhamdulillah perjalanan lancar. Ini pasti berkat dari doa-doa kalian juga ya. Wah, 6 tahun nggak balik seperti ini juga ya teman-teman. Ada perbedaan, lihat. Masih cantik. Ayo. Hei. Cemeang. Cemeang Anji. Saya sama dong. Sama dong. Cemeang Pak Cia. Ya. Cok. Bingung Pak Cia katanya mau kemana aku jalan. Ayo kita pergi mengambil koper ya.
mudah-mudahan koper aku nggak kena bea cukai. Karena apa? Karena kita bawa barang banyak, teman-teman. Hei, kalian ngapain? Menurut kalian kena bea cukai nggak ya nanti? Halo, Puang. Semoga semoga kita nggak kena bea cukai ya, Lokong ya. Paspor aku di sini. Nih, itu aku. Ini paspor. Pot ya paspor mah. Hah? Mama kok jahat ya? Senang dia. I love Indonesia. Teman-teman, kita udah lagi antri. Barusan kita lagi bikin visa buat suami dan anak dan adik ipar aku. Nih, tadi yang membuat visanya ya, orangnya kenal sama kita, tapi kita nggak bisa video di sana karena dia lagi sibuk, rame banget. Dia lagi kerja. Kan, sama teman-teman ya. Iya, kita udah nyampe di Jakarta. Udah jam 11 ya, kita masih antri teman-teman karena rame banget. Lihat antriannya ya, panjang ke belakang, lihat tuh. Sampai ke ujung sana. Panjang ya, jadi yang sabar ya kita. Karena anak aku katanya udah ngantuk. Hanci, sekuna ma? Katanya. Sabar ya. Nah, barang udah di tangan lagi dan kita mau keluar dari lancar semuanya, aman. Dikasih lampu hijau semuanya. Lampu hijau semuanya. Ayo jalan yuk. Kita mau ketemu orang karena ada salah satu teman yang mau jemput kita. Jadi kita mau cari dia dulu ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah Cece yang jemput aku malam ini. Karena dia nunggu aku dari jam 9 loh, aku baru keluar jam 11:30. Jadi, membuat merepotin Cece ya, kami. Baik banget orangnya, tahu. Cantik lagi, aslinya cantik. Ini ngefans banget satu keluarga. Ngefans. Aku juga ngefans jadinya sama Cece. Apa lagi? Ini teman-teman dikasih hongpo juga anak aku sama Cece. Ayo kita masuk dulu yuk. Halo teman-teman, kita udah nyampe di Jakarta. Kita udah tinggal di penginapan kita yang udah dikasih tempat sama dibilang saudara ya, seperti saudara sama kamu ya Lokong ya. Karena dari dulu orang ini baik banget sama keluarga suami aku. Terus, dan aku juga kenal sama dia. Terus aku dijemput sama Cece Herlina. Nah, aku dikasih kue, dikasih durian ludes sama kami. Ada salak juga dikasih teman-teman. Ini minuman ya, itu dia yang ngasih semuanya. Pokoknya banyak banget aku dikasih, tapi nggak semuanya aku liatin sama kalian ya. Saya hari ini ya, makan durian ini ya. Ini enak banget. Tahu kan, tahu nggak? Di China itu bukan durian ya, durian palsunya. Ini yang aslinya, mantap. Mantap ya. Waduh. Yaudah teman-teman, kita udah habis makan durian, udah makan salak juga, dan kita mau istirahat karena kita perjalanan dari kemarin jam 4 pagi, sekarang udah jam berapa? Jam 1 malam di Indonesia sekarang teman-teman. Masya Allah ya, kita lihat ya jalan. Yaudah teman-teman, cukup nyampe di sini video hari ini dan assalamualaikum. Bye-bye. Semoga kalian suka mengikuti keseruan aku selama aku di Indonesia ya. Ikutin terus ya. Dan jangan lupa di like dan subscribe.